orang Papua ini. Ya sebenarnya kita pengelupas sama mama, tapi nanti teman-teman harus pikir lagi. Jadi cara bukan mama-mama saja yang ada dalam situ, nanti pasar ini untuk semua keadaan Papua. Sehingga namanya apa, mama-mama tetap ada. Jadi tetap ada gitu ya. Ini untuk keadaan Papua semua, sehingga tetap satu pasar Papua kah, atau pasar pedagang Papua kah, atau kalau di Jogja ada pasar Klewer, di Solo ada pasar Blingharjo, di Semarang ada pasar apa, Johar. Nah, kita harapkan di Jepang ini pasar ini pasar apa gitu. Nah, kemarin pembongkaran Damri itu satu langkah awal saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita orang Papua ini bisa berdagang atau berjualan dengan memanfaatkan pasar ini untuk seterusnya gitu. Sehingga kita yang kita bicara bilang kita orang Papua bisa harus ditunjukkan lewat pasar ini. Kalau tidak bisa berarti kita harus pikirkan konsep apa lagi gitu. Dari proses pengadilan terlihat seolah-olah bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kematian Rojit itu bersih, tapi kami tidak percaya bahwa Rojit itu meninggal karena ditabrak. Ya. Kami masih mencurigai bahwa sebenarnya peristiwa ini ada peristiwa yang memang sudah direncanakan terjadi kepada Rojit. Kepolisian itu mereka disebut sebagai saksi, padahal mereka inilah yang merencanakan pembunuhan. Keluarga melibatkan negara, melibatkan keluarga, keluarga melibatkan negara untuk membunuh Robi demi menghilangkan apa yang Robi perjuangkan. Meninggal. Oleh sebab itu, kita harus meminta kepada penegak hukum untuk profesional dalam mengambil kebijakan keputusan. Hidup Mama Papua! Hidup NKRI! Hidup NKRI! Hidup Pemuda Katolik! Hidup Pemuda Katolik! Kami berharap kasus Robit ini, dia tidak beda nilainya, nilai kemanusiaan Robit dengan Mirna dan Jessica tidak berbeda. Mirna, Jessica, maupun Rojit adalah manusia serupa dengan segambar dengan Allah. Kamu jual, kamu masak, kamu cari uang, kamu biayai kami. Kamu biayai kami sampai kami bisa selesai sekolah. Semuanya kami lalui dengan baik karena kamu mau mama. Oleh karena itu, tugas untuk memperhatikan kamu hanya satu. Kami lihat kamu harus senyum. Ini tidak jelas, tidak masuk akal logika. Siapa yang mau anak Papua, mau anak Papua? Ini siapa? Menurut saya tadi saya lihat berapa orang sekali itu, 7 atau 8. Baru kecil-kecil lagi. Saya sudah sampai bertanya kebih dalam diri saya bahwa saya orang Papua, bukan orang Papua. Berarti saya bukan orang Papua sejati. Mama Papua terisak menangis. Langkah kakimu menguatkan kami. Senyumanmu menyejukkan kami. Kehadiranmu membawa harapan bagi kami, Mama Papua. Dirimu telah pergi. Sayang oh Rojit. Dirimu telah Sayang oh Rojit. Dirimu dibunuh oleh iblis, dihilangkan oleh tubuh bangsa ini, dilenyapkan oleh para musang berbulu domba. Namun
Namun, kami akan terus bersuara. Kami akan terus bergerak. Dirimu telah sirna. Namun kami akan menjadi lilin lebih kecil yang akan terus bersinar. Mati satu, tumbuh. Kami akan tumbuh berakar. Kami akan hidup menjamur. Menjadi garda terdepan demi Mama. Duhai Rojit, dirimu adalah pahlawan bagi kami. Duhai Rojit, dirimu adalah panutan kami. Kami akan terus bersuara sampai titik darah penghabisan. Karena kami merasa bahwa kami mewakili rakyat-rakyat kecil. Maju. Dengan maju dia bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tapi kalau tidak diproteksi, ini kan... Dengan terdakwa, jaksa menghadirkan seorang saksi atas nama Apelius Bitmau. Itu saksi yang pada saat kejadian ada juga di tempat kejadian. Nah, yang berikut setelah saksi itu, jaksa tidak lagi menghadirkan saksi karena jaksa menganggap bahwa telah cukup untuk membuktikan apa pembuktiannya jaksa. Jaksa cukup sampai di situ dengan menghadirkan 6 orang saksi dengan keterangannya dia, sehingga setelah saksi itu jaksa pengadilan lewat majelis hakim kemudian memeriksa terdakwa. Itu proses hari ini, dan pemeriksaan terdakwa selesai dan hakim memerintahkan kepada jaksa untuk segera 1 minggu kemudian untuk melakukan penuntutan terhadap diri terdakwa. Ya, almarhum Robert Jitmau, itu kami keluarga berharap bahwa kasus ini harus benar-benar diselesaikan secara adil, tuntas dan bijaksana. Karena kasus kematian abang saya ini dari pihak kami keluarga itu bisa disimpulkan sebagai pembunuhan yang direncanakan. Saja. Kami tahu bahwa mereka tidak jujur, dan kematian Rojit itu adalah sesuatu yang direncanakan, dan mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh pihak yang tidak terlihat itu untuk mengeksekusi Rojit sehingga dia meninggal. Saya pikir mungkin itu rencana itu. Kami berharap bahwa pengadilan harus memberikan putusan seadil-adilnya terhadap peristiwa ini.